Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Sugiwaras, Kecamatan Tegulang, Kabupaten Ogan, Provinsi Kudus, Sumatera Barat. Sekarang saya sedang berada di Gapura, 5.500 siang. Baiklah, mari selamat menikmati. Rumah 100 tiang terletak 100 meter dari Jalan Raya Tanjung Lubuk. Setelah memasuki gapura selamat datang desa rumah 500 tiang di perempatan jalan, terdapat beberapa makam keluarga besar Pangeran Rejat Wiralaksana, sang pendiri rumah 500 tiang. Rumah Limas Pangeran Rejat Wiralaksana atau warga setempat lebih mengenalnya dengan sebutan Rumah Limas 100 Tian ini terletak di pinggir Sungai Komering, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tangga masuknya ada dua tempat yang terletak di sebelah kanan dan kiri depan rumah. Selanjutnya, teriring sejak pemekaran wilayah dan dengan adanya rumah 500 yang ini dijadikan cagar budaya, maka kini desa ini disebut Desa Wisata Rumah 500 Tiang dan kecamatannya juga berubah menjadi Kecamatan Teluk Gelam. Masing-masing ruang di rumah ini mempunyai perbedaan ketinggian lantai, mulai dari lantai teras yang paling rendah hingga lantai dalam yang paling tinggi. Hal tersebut mempunyai maksud bahwa ruang dalam mempunyai nilai yang lebih tinggi dari ruang lainnya. Ini adalah foto dari keturunan almarhum Pangeran Rejat, yaitu almarhum Depati Muhammad Ali Besar beserta istrinya. Berikut adalah barang-barang peninggalan rumah 100 tiang yang masih terjaga dengan baik. Rumah 500 tiang didirikan pada tahun 1811 oleh Pangeran Rejat Wiralaksana yang berasal dari suku Rambang yang merantau ke daerah Komering untuk meminangkan putranya kepada seorang putri dari suku Kayuwagung. Pangeran Ismail selaku orang tua dari putri yang dipinang meminta agar anaknya dibangunkan sebuah rumah besar bertiang 100 yang terbuat dari kayu unglen dan kayu serumpun yang diukir dalam bentuk ukiran 3 dimensi dan lukisan.
Oleh Pangeran Rejet, dibuatlah rumah ini dengan menggunakan jasa arsitek yang berasal dari Cina dan Arab. Sehingga rumah ini kaya akan hiasan yang bermotif Arab, Timur Tengah, dan juga Melayu. Rumah ini sebelumnya dihuni oleh almarhum Pangeran Rejat Wiralaksana, almarhum Depati Malian, almarhum Depati Muhammad Ali Besar, dan kini rumah ini dihuni oleh Nyonya Sabaria bersama suaminya Edi Johan. Interior ukiran rumah 100 tiang terlihat khas Cina dan Arab dibangun di Sugihwaras yang ada di area rumah panggung membuat gaya tarik tersendiri berwarna emas kuning kekuningan. Rumah limas ini memiliki daya tarik wisata yang dirancang oleh arsitektur tradisional yang dinilai cukup unik dengan memiliki pondasi dan penyangga sejumlah 100 tiang dan memiliki nilai sejarah. Baiklah, sekarang saya sedang berada di bawah rumah limas 100 tiang, yang mana di sini terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu unglen. Rumah limas 100 tiang merupakan rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang kayu berkelas berbentuk bulat setinggi 2-4 meter yang jumlahnya mencapai 100 tiang. Adapun kayu yang digunakan berjenis kayu unglen, kelempate, tembesu, dan medak. Rumah ini memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 16 meter x 36 meter ini kini sudah berusia 207 tahun. Sampai dengan saat ini, kondisinya masih terjaga keasliannya dengan perpaduan antara arsitektur Cina dan Melayu. Dan juga di rumah ini ada lukisan dari Moyang. Saya Nadira Syakira Kilimanjaro Ali mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan keturunan Pangeran Rejat Wiralaksana sekaligus warga desa Sugihwaras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir karena telah memberikan kami kesempatan untuk berkunjung sekaligus bermalam di rumah wisata 100 tiang. Dan semoga rumah limas 100 tiang Desa Sugihwaras Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan Palembang tetap terjaga keasliannya. Sampai jumpa, terima kasih.